Soalan teka-tekinya berbunyi begini. Dengar sini baik-baik. Ya, Mama dengar. Dalam banyak-banyak ikan, ikan apakah yang ada ketiak? Jawabannya ialah ikan paus. Kerana ikan paus. Ikan paus ada sirip. Ya. Di bawah siripnya itulah ketiaknya walaupun tidak berbulu. Iya, betul Tuan Nampak, betul. Tuan Nampak belum bisa. Tuan Nampak langsung nampak. Iya, bagus. Itulah jawapannya. Ikan paus. Ikan paus. Aku pun dah tak faham lah apa nak jadi dengan kampung kita ni. Banjir, banjir, banjir. Itu hari hujan lebat 3 hari 3 malam. Banjir. Hujan 3 titik. Banjir. Peti, bunyi peti. Banjir. Bunyi horn. Banjir. Apalah tu? Macam manalah bunyi horn boleh banjir? Dah banjir orang bunyi lah horn. Penpon, 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 penpon. Terima kasih kerana telah memberi peluang kepada saya untuk membacakan puisi saya yang telah saya cipta sekian lama. Saya, Jahahu, akan menyampaikan puisi yang berjudul Berdiri Sepi. Sekian, terima kasih. Apa macam-macam? Ayah masuk dalam, kita cerita dulu. Apa mau cerita? Tak ada cerita dalam, tak ada cerita luar mau cerita. Saya sekiranya mau terujur. Tak ada payah, ayah. Tak ada payah. Apa tak ada payah? Saya utang ada banyak. Saya kedai semua bingkrap. Saya sirih jual pun habis semua. Tak ada payah, ayah. Bunuh diri punya kerja, tak ada payah. Tak ada payah pun tak ada payah. Saya mau terujur. Itu nampak tu kereta, itu nampak tu kereta. Tak apa, itu kereta ada lagi payah. Saya terujur kalau itu kereta hantam satu kali pergi. Ayah, ayah. Itu macam mati tak ada guna. Tak ada apa. Sajak saya yang akan saya bacakan sebentar lagi, yang saya tulis di waktu malam yang sunyi. Suspen. Tetapi saya letak di atas meja di waktu pagi. Saya bangun mencari-cari, hilang entah kemana. Datang ke sini mencari-cari sajak untuk saya bacakan di majlis yang permai ini. Oh, mana sajaknya? Saya tak bawa. Oh, ini bukan sajak. Oh, tak apa. Ini saya nak bagi tahulah, memang abang tak ada saman. Ya, tapi abang ada waran tangkap. Apa hal pula abang nak kena tangkap, Dik? Abang baik pakai tutup macam ni ke orang tak kenal? Ha, mana boleh kena tangkap? Kalau abang nak tahu, sekarang ni abang dah mengotorkan semua bangunan-bangunan di Malaysia dengan tapak tangan abang dan tapak kaki abang. Eh, hey, itu bukan kerja polis lah. Itu kerja majlis bandaraya lah. Dan nak keluar-keluar. Kalau aku buat laju, apa-apa hal aku dulu kena tau. Masalahnya bang, abang ni Batman. Abang sepatutnya bawa laju, bukan bawa slow. Saya dah terima banyak komplain. Kata abang ni lambat sampai. Tolong ambil dan bayar bang. Tolong ya. Who are you? Seorang menteri telah mengatur janji untuk bertemu dengan presiden. Tapi ia terlambat 2 jam dari waktu yang telah dipersetujui, sehingga Presiden marah benar kepadanya. Kemana kamu pergi? Sudah 2 jam saya menunggu. Saya mengaku salah. Masalahnya, lift yang saya naik itu rosak. Dan tahukah Tuan Presiden, selama lift diperbaiki, saya terpaksa berdiri selama 2 jam. Tolol dan bengong. Mengapa kamu tidak duduk saja? Kau tahu tak? Nak pikat perempuan ni kena ada cara dia, kau tahu tak? Tak payah tunggu poket penuh. Betul. Kau nak tahu tak? Perempuan ni lebih tertarik pada lelaki yang bersih, sihat dan bergaya. Kau ambil cermin ni. Kau tengok. Cuba kau tengok betul-betul muka kau. Eh, buruknya. Ha? Baru tahu ke? Tak. Ha? Muka kau. Eh, bukan aku. Jadilah, aku akan pastikan macam mana pun kita akan teruskan juga malam pesta ni. Ni, lagipun, inilah peluang kau nak dapat dengan si Salina tu. Salina mana pula? Alah, awet yang kat kelas sebelah tu. Oh. Alah. Yang mana satu?
tahu abang mai sakit, dulu rumah lah. Buat apa nak kesana kemari? Mana aku boleh duduk rumah? Rokan macam aku mana boleh duduk rumah? Tak boleh, tak boleh. Rumah tu tak boleh untuk aku duduk. Aku kena jalan-jalan ambil angin. Kalau aku duduk aja, apa jadi? Bertabung kat situ setempat. Biar aku jalan-jalan ambil mata kata. Ambil cun sikit, cun sikit. Tak apa. Orang kata sebelum hujan sediakan payung. Saya nak pecahkan satu rahsia. Apa dia? Jangan beritahu orang. Saya pakai pampers. Tapi saya punya hati ni hari ya. Tak sedap lah. Ibu punya hati boleh sedap ni goreng lah. Saya tak beritahu lah. Apa pasal? Lu tengok sekarang jam berapa pukul? Jam lah. Berapa pukul? 7:30. 7:30 tengok. Orang pun tak ramai beli. Macam mana ni mau bisnes? Tengok. Ekonomi lah ni. Ini semua ekonomi. Semua sudah kasih hancur. Sana barang, sana mahal ni. Ini sudah mahal. Orang mau beli macam mana? Tidak. Ini bukan pasal ekonomi ni. Ini semua pasal kempen. Wah, baru saja.